Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Erin Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kerap menerima komen negatif, sekali lagi ibu kepada pelakon dan penyanyi Alif Aziz, Siti Hafizah berkongsi luahan kemarahan daripada netizen di Instastory miliknya. Menerusi perkongsian di Instastory, netizen itu meninggalkan mesej peribadi DM di Instagram dengan meminta Hafizah untuk berhenti bermain laman sosial dan beri fokus kepada seluruh keluarganya. Malah individu itu turut meluahkan rasa rimas dengan perkongsian Hafizah yang sentiasa akan menjadi bahan artikel di laman sosial. Makcik, boleh tak anda berhenti berkata-kata? Cuba senyap dan fokus kepada keluarga anda. Berhenti perli-perli, berhenti ambil tahu tentang sosial media. Bising dan rimas, tahu tak asyik muka makcik saja yang terpampang ke artikel Facebook semua. Boleh tak senyap sekejap, tulis individu tersebut. Tenang membalas mesej tersebut, Hafizah mengucapkan terima kasih atas keprihatinan terhadapnya sekeluarga dan mahu memberikan sayang kepada individu yang dianggap kurang kasih sayang. Masya Allah, comel betullah hamba Allah ini. Masya Allah, terima kasih sangat sebab prihatin pada kami ya. Allahu jangan marah-marah, kita hidup ni sekejap saja lebih baik berkasih sayangnya nak. Mei, kalau kurang kasih sayang, kami sayangkan. Okey, jaga diri. Semoga sentiasa dalam rahmat dan barakallah Allah. Amin. Balasnya. Sebelum ini, Hafizah berkongsi luahan rasa kerinduan terhadap dua orang cucunya iaitu Aiden dan Ara yang sudah lama tidak ketemu. Hafizah turut menitipkan ucapan selamat hari lahir buat satu-satunya cucu perempuannya yang kini berusia 4 tahun.